Kalau kita sebut Jidor, sebagian besar uang pastilah terlintas Betawi. Memang Jidor dikenal sebagai seni budaya Betawi. Tapi Makcik Bicek tahu dak? Kalau Jidor ini adalah seni budaya kita Palembang juga. Tapi uniknya, Jidor di Palembang ini perkembangannya malah ada di pedamaran, Ogan Kompreng Ilir. Sedangkan di Palembang, kondisinya sangat memprihatinkan dan mulai sekarat. Video kali ini, Mang Dayat akan mengulas mak mano cerita kesenian Jidor ini pacak berkembang di pedamaran dan cak mano juga ceritanya di Palembang. Kemudian, apa sih sebenarnya Jidor ini? Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Jidor ialah salah satu kesenian kita Palembang yang saat ini berkembang di pedamaran. Jidor selalu ditampilkan di setiap acara-acara, terutama di acara pernikahan. Karena itu, Jidor sudah menjadi salah satu bagian budaya di pedamaran. Apa sebenarnya Jidor itu? Dan apa peran Jidor di desa pedamaran? Jidor itu merupakan suatu musik tradisional yang ada di pedamaran. Dan digunakan untuk arah-arahan dan juga berarak petang. Dur itu asal kata dur, dur, dur disebut Jidor. Oh. Jadi bunyi, bunyi dur itu. Dur. Jadi ini salah satu genre musik ya. Genre musik yang berkembang, genre musik Eropa. Nah, kita diajak Belanda lama, tapi sebelum Belanda ada Portugis ya. Nah, ini asal kata itu diperkirakan dari Portugis. Jadi tulisan Tan Jidor itu menunjuk ke musik di Betawi, berkembang di Betawi. Nah, kalau Portugis tulisannya itu Tanghedor, Tengidor. T-A-N-N-O-R. Tanjidor, Tanghedor, Tanjidor gitu kan. Jadi itu asal katanya itu dari Portugis adalah musik tidak berdawai. Jadi ini musik disebut dengan musik, ada yang disebut brass, ada yang musik blast. Jadi musik blast atau musik brass. Nah, musik inilah yang kemudian berkembang dari Betawi oleh Belanda dibawa ke Palembang. Di Palembang berkembang ke pedamaran, ada juga di Skayu misalnya di Dusun Sangadesa dan lain. Unik di pedamaran misalnya uniknya ini betul-betul sampai main hari masih hidup. Dan ibu-ibu di pedamaran itu biasanya berjoget dengan lagu-lagu Melayu lama pakai diiring musik itu. Memang lemak dengarnya. Pertanyaannya, sebelum datangnya di pedamaran, pastilah Jidor itu pernah berkembang juga di Palembang. Mak manalah perkembangan Jidor ini di Palembang? Kalau ke Indonesia itu kira-kira abad 18 ya, masuk ke Palembang itu mungkin abad 19. Nah, pada tahun 40-an itu ada namanya Teater Bangsawan Bintang Berlian. Nah, dia ini diisi oleh musik blas itu, diiring oleh musik blas. Tapi udah mungkin udah campur karena ada pemain biola juga di situ. Ada berdawai juga mungkin udah ini. Tapi inilah yang mengiringi Teater Bangsawan Bintang Berlian kalau dia pentas bangsawan. Bangsawan itu teater ya. Dan kemudian kop musik tentara misalnya itu menggunakan musik ini misalnya dalam upacara-upacara tertentu upacara sampai 70-an 80-an kop musik ini dipelihara oleh pemerintah kota. Salah satu tokoh yang kita kenal dengan musik ini Wakya misalnya. Wakya, iya iya. Wakya itu dari musik itu, Pak. Dan banyak lagi yang lain. Thank you.
digunakan oleh masyarakat untuk hiburan. Mm-hmm. Nah, ketika dia digunakan untuk hiburan, maka dia berkembang lah ke masyarakat. Jadi abad 1940-an, mm-hmm. malah kalau teater bangsawan tadi ada satu gedung khusus gitu. Nah, ini juga punya sejarah teater bangsawan Bintang Berlian. Dia menciptakan tari Gending Sriwijaya di sana. Itu waktu khusus kita membahas okay. itu. Kita konten berbeda. Nah, yang jelas bahwa musik ini dengan teater bangsawan itu dikembangkan dan tadi selain tadi Sanga Desa di Sekayu misalnya, tapi di Lahat juga ada, di Pedamaran yang paling getol sambil main nyari. Iya. Datang di Palembang, berkembang di Pedamaran. Cak itulah realitanya. Sebenarnya, Cak Manonian kesenian ini pacak ada di Pedamaran. Jadi orang-orang asli Palembang itu merantau ke Pedamaran yang berdiam di Cinta Jaya, di rumah-rumah terapung itu. Jadi dia ada komunitas jidur di situ. Nah, rata-rata di situ para pemainnya memang orang-orang Palembang. Awalnya. Iya. Jadi belum banyak dikenal di Pedamaran pada waktu itu. Nah, setelah itu masuklah orang-orang Pedamaran, dibawa ke seberang ke Pedamaran. Nah, di situ berkumpul lah, ada orang Pedamaran 1, 2, 3 di situ masuk. Seiring berjalannya waktu, Pedamaran Siri ini bikin grup. Nah, kalau dari Palembang tadi namanya jidurnya kalau tidak salah tahun 1955. 1955 sudah ada tanjidur itu di Pedamaran dengan nama Cai Bocai. Oh, pernah saya pernah terdengar Cai Bocai itu. Bocai. Ya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Pedamaran bikin grup sendiri. Karena sudah bisa memainkan alat-alat musik itu. Tapi pimpinannya pada waktu itu masih orang Palembang juga. Ada Bapak Ripin dulu, Arifin namanya. Itu mendirikan musik yang namanya tanjidor itu Cinta Damai. Cinta Damai. Kemudian berkembang, ada grup Sinar Danau. Nah, sampailah sekarang sangat dilestarikan di Pedamaran. Artinya grup itu banyak. Banyak. Ada Sinar Danau, dan yang sekarang yang baru-baru ini yang mainnya anak-anak muda itu ada Duta Suara, ada Dewa Musik, banyak pokoknya. Kalau tidak salah ada 10 grup. Artinya memang berkembang. Berkembang, iya. Anak-anak muda juga kebanyakan anak-anak muda. Jidur adalah kesenian musik yang pacak main ke lagu apa bae. Termasuk lagu-lagu modern. Jidur awalnya guna ke alat musik yang tidak berdawai, sehingga lebih mudah untuk dimain ke. Selain itu, jidur adalah alat musik yang ramah lingkungan. Tidak butuh listrik, tapi suaranya bisa kuat. Musik tidak berdawai. Maksudnya memainkan tidak musik tidak berdawai, kalau gitar berdawai, biola berdawai. Nah, itu enggak. Nyola alat musik tiup gitu, trompet, saksofon, trombon, karena lain musik tiupnya itu juga tanjidur itu ada yang melipat ke badan yang besar itu bass pom pom gitu ya. Nah, ada juga perkusinya ada drum ya kan. Ini deh. Ada dung dung. Nah, yang jidur bunyi yang dominan ini bunyi dur dan dur dur dur. Yang sikok besar itu yang bukan itu. Kita tidak nyebutnya tanjidur, jidur ini. Jadi bunyi dur 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 dur. Tapi kan ada etimologi dari jidur itu tanjidor, tanjidor dari Portugis, gitu. Itu asal katanya tanjidor itu. Kalau dulu lagu-lagunya itu lagu-lagu Inggris lah dulu. Nah, tapi sekarang sudah dibawakan dengan lagu-lagu sekarang. Itu. Nah, tapi lagu-lagu itu tetap anak-anak muda itu tahu lagu itu. Tapi istilahnya apa ya? Tidak mengenal not baloknya, dia cuma hafal di mulut lagu itu, tahu dia. Iya. Bisa dia menjalankan musik itu, lagu-lagu itu bisa dijalankan, dimainkan. Pertama, musik ini hemat energi. Maksudnya energi yang terpakai bensin segala macam, ya kan? Tidak perlu pengeras suara, listrik gitu ya. Tidak perlu generator, tidak perlu dia pacak. Kawa alat-alatnya laju? Laju, paling-paling pengeras suara untuk menyanyi. Tapi yang lain cukup dengar, cukup di lapangan bisa pacak, ya kan? Karena bunyinya sangat kuat gitu ya. Hemat energi, ramah lingkungan, gitu.
Untuk grup Jido di Pedamaran, personilnya cukup banyak, bisa mencapai 12 personil. Alat musik yang dipakai juga banyak. Namun, dalam perkembangan di Pedamaran, personilnya mulai diperkecil. Personilnya itu ada 12 itu sebenarnya. Oh, banyak. Tapi bisa juga dengan 10 atau 9 orang bisa. Misalnya ada trompet, 2. Trompet 2. Kemudian ada saksipun, 2. Nah, kalau dulunya ini ada klarinet namanya yang panjang itu. Nah, yang panjang hitam itu kan. Lalu ditambah ini saksofon yang panjang yang juga. Yang ada mini-mini itu, nah. Salah ada juga, yang mini, ya. Kemudian ada bass dulu. Tapi sekarang tidak dipakai lagi itu. Cukup trompet 2, saksipun 2, alto 2, jidur sama tambur. Jadi itu udah bisa jalan itu. Didikiti. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih terus masih dilestarikan, iya. Bahkan masih anak-anak muda generasi sekarang memang hobi ke situ. Alhamdulillah kesenian jidur ini masih berkembang di Pedamaran sehingga masih pakai kita jingo. Tapi cak manonian ya kondisi jido yang ada di Palembang nih. Jadi ya perkembangan zaman ini berbagai macam alternatif hiburan. Intinya itu kan hiburan. Nah, ada pilihan lain misalnya dangdut. Sejak dangdut naik tentu tanjidor agak turun. Oke, fungsi tanjidor tadi juga kadang-kadang untuk ngarak pengantin tadi kalau di Pedamaran di dusun-dusun itu. Iya. Kalau kita ngarak pengantin maki terbangan, jidur kan lebih meriah. Ngarap keliling dusun itu kan. Benar. Jadi balik lagi bahwa dangdut salah satu yang mengambil perhatian animo masyarakat. Jadi tentu berkurang peminatnya kan. Makin kenceng dangdut makin berkurang aja. Apalagi genre-genre musik-musik genre lain. Dan kemudian karena berkurang pendukungnya berkurang, ya tentu memudar. Jadi kalau dulu mungkin ada 3-4 grup di Palembang ini, ada di Jalan Merdeka, ada di daerah kilometer 12 itu Sukarami, ada di mana-mana itu. Nah sekarang mulai aku sulit sekarang menemukan musik jidur di Palembang. Masih ada tapi sulit sekali. Mungkin uangnya masih ada kalau ditanya. Tapi yang masih eksis cuma di pemerintah kota, di Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Masih ada karena itu dipelihara memang. Jadi uangnya dikasih honor oleh pemerintah kota. Nah itu untuk menjaga sebenarnya kepentingan itu untuk tadi, untuk kepentingan upacara pemerintah kota. Tapi perkembangan ke masyarakat sedikit uang yang menanggap jidur. Jadi makin kesini ya makin hilang minat itu. Apalagi musik-musik sekarang udah canggih-canggih ya. Iya benar. Apalagi milenial sekarang. Benar. Sudah berbagai warna musik. Yang semasa kakak deh bae dulu. Ya. Dulu musik-musik pambes, musik-musik apa sekarang udah berubah gitu ya. Sedangkan itu di tahun-tahun 70, 80, 80 masih ada lah ya. Setelah lewat itu. Nah musik Melayu pun sudah berkurang minat ya. Jadi itu kira-kira. Tapi tentu kita tetap harus ada perhatian di sini. Mana menghidupkan itu mungkin dengan beberapa yang penting. Musik itu sudah eksis. Kalau kita 40-an sekarang tahun 2000, 50 tahunan. Kalau 50 tahunan boleh dianggap sebagai tradisi kita di Palembang. Oke, dan kita sebenarnya cukup bersyukur juga bahwa di Pedamaran, di daerah-daerah lain itu masih ada yang pakai. Ya, jidur. Karena masih tak jadi belum banyak pengaruh luar situ. Iya. Jadi kalau pengaruh luar mungkin juga sudah enggak lagi, apalagi kalau gue milenial yang sekolah ini di situ. Karena masih ibu-ibunya masih menyenangin itu karena dia pengen joget gitu. Ada tradisi joget di sana itu diiringi musik itu kan. Musik blas itu atau musik jidur itu. Karena itu masih ditanggap. Jadi masih ditanggap tentu masih masih eksis ya. Selagi masih ditanggap itu.
karena udah masukan. Kalau udah ditangkap lagi dengan masukan. Sana masih banyak, banyak apa namanya band-bandnya masih banyak. Masih banyak. Kan, gitu. Jadi Pedamaran itu sekarang boleh disebut sebagai penyangga musik Jidor. Ya? Betul. Jadi penyangga akhir gitu. Mang Cewice jangan tidak ditahui bahwa Palembang punya yang namanya Jidor. Nyebut misalnya tadi Mang Dayat. Dor-dor apa? Jidor ya. Jadi Jidor ya. Jangan kita udah tahu bahwa itu juga salah satu warisan budaya kita. Apa namanya yang perlu kita lestarikan. Nah, Mang Cewice, demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.